Saudara kawa orang-orang Songo di desa Gabusan Kecamatan Jati Kabupaten Blora meletus. Akibatnya 4 penggembala ternak keracunan. Saksi mata menyebut kawah orang-orang Songo menyemburkan material pada pukul 5:30 pagi. Tinggi material letusan mencapai 40 meter dan diklaim menjadi letusan tertinggi kawah orang-orang Songo. Saat letusan material terjadi, 4 warga sedang menggembalakan ternak di sekitar lokasi. Empat penggembala pun mengalami keracunan ringan, gas, dan segera dilarikan ke puskesmas. Sementara 18 ternak milik warga mati tertimbun. Fenomena alam meletusnya kawah orang-orang Songo ini biasa terjadi selama 2 kali dalam 1 tahun.